Hai, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan video kali ini tentang Yinwu tanpa kau cuyuk adalah liur burung walet yang diungkep dengan insang ikan besar. Fakau atau insang ikan besar. Di sini karena kering direndam dahulu, ini sudah direndam semalam. Kemudian cuci bersih bagian ini dalamnya. Ya, perlu digunting ya. Bagian yang tersembunyi ada yang kotor. Cuci bersih, lalu rebus sebentar. Rebus 1-2 menit. Ya, akan berubah ya, tadi yang besar menjadi mengecil kembali seperti pada posisi kering, dan seperti ini kecil kembali. Kemudian angkat dan potong menjadi bagian kecil, 1 menjadi 3 atau 4, sedemikian. Dan selanjutnya ini yinwu atau liurnya burung walet ya, kering. Karena kering dan rendam ini semalam ya, rendamnya sudah lunak sedemikian. Kemudian pisahkan atau menjadi bagian-bagian kecil. Nah, akan terlihat ini ada yang kotor ya, bintik hitam gitu. Mungkin ini rambutnya. Nah, pisahkan. Sedemikian. Nah, setelah menjadi bagian kecil sedemikian, kita cuci kembali. Cuci kembali dan tiriskan. Sedemikian. Dan selanjutnya untuk daging, iris tipis sedemikian. Ya, bisa diganti dengan daging ayam atau sapi. Lalu rebus sebentar. Kemudian cuci kembali. Selanjutnya satukan semua bahan dalam panci perebus. Lalu rebus selama 2-2.30 menit atau 2,5 jam. Selanjutnya kita periksa setelah 2 jam. Sedemikian. Dan bisa menambahkan gula batu secukupnya, boleh 1 atau 2 atau 3 sesuai selera. Selanjutnya kita tutup kembali sampai gula membaur rasa dengan supnya. Bisa 15 menit atau 20 menit. Selanjutnya sudah bisa dinikmati. Ini setelah rebusan 2,5 jam. Begini hasilnya. Yinwu fa kau cuyuk dong. Satu cara masak mudah, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.